TKN Prabowo sebut kubu Amin yang minta debat cawapres ditemani capres. Dilansir dari Jakarta CNN Indonesia, tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran menyebut kubu Anies Mohaimin Amin yang pertama kali mengusulkan agar capres mendampingi cawapres dalam setiap sesi debat kandidat Pilpres 2024. Anggota Dewan Pakar Prabowo Gibran Derajat Haji Wibowo mengatakan usulan itu muncul dalam rapat KPU bersama perwakilan ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November 2023 lalu. Merujuk notulen internal kami, yang kami pahami adalah bahwa usulan tersebut datangnya justru dari tim Anies Muhaimin, kata Derajat dalam keterangan tertulis Minggu 3 November. Derajat mengatakan rapat itu diawali dengan pemaparan oleh KPU ihwal, tema, tanggal, tempat, format, acara, hingga desain dan susunan acara debat. Setelahnya, perwakilan dari setiap paslon diberi kesempatan menyampaikan masukan atau usulan. Dalam kesempatan itu, Derajat menyebut seorang perempuan yang merupakan perwakilan kubu Amin mengusulkan agar capres dan cawapres hadir bersama pada setiap sesi debat. KPU mengatur pembagian waktu berbicara, namun notulis dari TKN tak mengetahui pasti nama pengusul itu. Tapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir atau mungkin rekaman dari rapat tersebut, ucap dia. Ketua Dewan Pakar TKN Burhanuddin Abdullah yang mewakili Prabowo Gibran dalam rapat itu mendapatkan kesempatan berbicara. Ia disebut menyetujui usulan kubu Amin. CNNIndonesia.com telah menghubungi Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik melalui pesan singkat guna mengonfirmasi info itu. Namun yang bersangkutan belum respon. Atas dasar itu, Derajat meminta kepada kubu Amin mengonfirmasi hal itu ke timnya sendiri, terkhusus kepada mereka yang mewakili dalam rapat tersebut. Pada kesempatan yang sama, ia juga membantah narasi yang menyebut Presiden Jokowi mengintervensi dalam menentukan mekanisme debat yang baru itu. Seolah-olah hal itu dilakukan untuk memberi keuntungan kepada Pak Prabowo, dan lebih khusus lagi kepada Mas Gibran, ujarnya. Derajat menekankan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran siap mengikuti apapun format debat yang diputuskan oleh KPU nanti. KPU sudah menentukan jadwal debat kandidat Pilpres 2024 di masa kampanye. Semuanya dihelat di Jakarta. Bakal ada 3 debat cawapres dan 2 debat cawapres. Saat debat cawapres, capres ikut serta mendampingi, berbeda dengan Pilpres 2019 lalu ketika para cawapres sendirian di podium. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan format tersebut merupakan kesepakatan bersama 3 tim pemenangan pasangan calon dalam rapat bersama KPU. Namun calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar justru ingin sesi debat cawapres tak didampingi capres. Padahal jika menurut penuturan kubu Prabowo Gibran, perwakilan Anies Muhaimin yang ingin cawapres didampingi capres ya di saat debat. Sementara itu, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka siap menjalani debat dengan format apapun yang ditetapkan KPU, begitu pula cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.